Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin Amerika masih memiliki 871 masalah perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk 10 yang dikategorikan cacat kritis. Itu merupakan laporan dari Kantor Uji dan Evaluasi Operasional atau UTEU. Laporan tersebut yang ditulis oleh Direktur Agensi Robert Pehler dan diperoleh oleh Bloomberg sebelum dipublikasikan, mengatakan bahwa F-35 terus membawa sejumlah besar kekurangan. Banyak di antaranya telah diidentifikasi sebelum fase pengembangan dan demonstrasi yang berakhir pada bulan April 2018. Masalah-masalah tersebut dilaporkan mencakup 10 cacat kritis kategori 1, yakni masalah yang dapat membahayakan keselamatan pilot atau pesawat ataupun menurunkan efektivitas misi. Namun, pihak Lockheed Martin mengklaim masalahnya adalah cacat kategori 1B yang tidak terlalu serius, yang mungkin memiliki dampak kritis pada kesiapan misi, tetapi tidak membahayakan pilot atau pesawat. Dalam sebuah pernyataan, Lockheed Martin mengindikasikan bahwa sekitar 70% dari masalah yang tersisa adalah masalah prioritas rendah yang sudah disampaikan ke kantor program bersama F-35. Menurut Lockheed Martin, dari masalah-masalah kategori 1B, 9 diantaranya telah menerima rencana resolusi penutupan alias perbaikan, dengan 7 disampaikan kepada pemerintah dan menunggu tindakan. Di antara masalah yang belum terselesaikan adalah masalah keamanan siber, serta jangka waktu yang lama untuk memperbaiki pesawat yang kompleks. Mensimulasikan kinerja pesawat terhadap musuh potensial seperti Rusia atau China adalah masalah lain yang diidentifikasi dalam laporan tersebut, dengan faktor yang mencegah pesawat disertifikasi sebagai pesawat siap tempur sepenuhnya. Simulasi untuk menguji kinerja F-35 terhadap pesaing sejenis dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember, tetapi telah diundur, di mana peninjauan kantor uji dan evaluasi operasional selambat-lambatnya akan dilakukan pada akhir Mei 2021. Jumlah 871 masalah yang terdaftar dalam laporan itu hanya 2 lebih sedikit dari 873 masalah yang dilaporkan dalam penilaian serupa tahun lalu. Tetapi jumlahnya turun dari laporan April 2018 yang menunjukkan pesawat ini memiliki 941 masalah atau kecacatan. Lockheed Martin telah membangun atau menerima pesanan untuk membangun hampir 1000 unit F-35 dan mungkin membangun beberapa ribu lagi untuk militer Amerika dan selusin negara sekutu dalam beberapa dekade mendatang. Iterasi terbarunya, Blok 4 pada F-35 memiliki berbagai masalah yang terkait dengan masalah yang sedang berlangsung dengan kualitas perangkat lunak awal. Bunyi laporan yang ditulis Pehler seperti dikutip dari Bloomberg, Jumat 15 Januari 2021. Peninjauan kembali dilakukan lebih dari seminggu sebelum Presiden terpilih Joe Biden menjabat. Pendahulunya, Donald Trump, menyetujui kelanjutan pengadaan F-35, meskipun menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk siap digunakan dan mengkritik Lockheed Martin karena biayanya di luar kendali dari pesawat yang menjadi tulang punggung utama US Air Force ini. Terlepas dari hal itu, F-35 tetaplah F-35. Pesawat yang digadang-gadang akan menjadi legenda seperti pendahulunya yang akan digantikannya, yaitu F-16. F-35 tetap akan membuat negara Anda ketar-ketir dan meriang jika berhadapan dengannya. Bagaimana F versi berapa yang ada di negara Anda?